Kita sekarang sudah ada di outdoor Kita akan tes beam shotnya Seperti apa Biskot ini kita set di grup Nomor 5 Yang berisi hanya tiga mode yaitu low Medium dan high nya Yang sudah kita up menjadi outputnya 120% Oke okay. Ini adalah low modenya Bisa dilihat di kamera dengan sangat jelas sekali Bahwa meskipun Les dari emitter Yinding ini seringkali Tidak center posisinya di tengah Tapi tetap selalu ada jalan Untuk mengambil Setting spotnya yang solid Oke lanjut Naik ke grup nomor 2 Ini adalah medium 250 meter Sampai dengan 300 meter tercover Dengan sangat jelas Bagaimana dengan high mode ya yang sudah kita rubah ke turbo outputnya menjadi 120 klik sekali lagi cus cus oh tower masih sampai itu jadi spotnya ini hampir sama dengan Osram CULPM1 ya hampir sama persis hanya saja untuk spot tengahnya ini dia lebih solid dan lebih bulat oke okay, 604 meter tercover dengan sangat jelas oke okay, sip sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih